Beralih ke informasi kuliner pemirsa, mie ayam topping jamur hot plate jumbo menjadi incaran para pecinta kuliner di Banyumas, Jawa Tengah. Selain memiliki cita rasa yang khas serta panasnya tahan lama, mie ayam jamur hot plate porsinya jumbo membuat pelanggan selalu ketagihan. Warung yang buka mulai pukul 11 siang, 300 porsi ludes terjual setiap harinya. Warung mie ayam topping jamur hot plate jumbo ini berlokasi di Jalan Lingkar Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Warung yang buka setiap hari pukul 11 siang sampai dengan 9 malam menjadi buruan para pecinta kuliner berbahan mie. Warung milik Fauzan Rido selalu ramai pelanggan yang ingin menyantap aneka olahan berbahan mie. Menu olahan mie yang ditawarkan antara lain mie ayam original, mie katsu, mie sapi lada hitam, mie jamur original, mie jamur hot plate jumbo, serta mie ayam rica-rica. Untuk antusias warga khususnya wilayah Aji Barang, ini cukup lumayan banyak. Apalagi kalau weekend, itu kita bisa sampai 300 porsi. Dan untuk menunya kita hampir semuanya ada di sini, dari seafood, paket nasi, mie ayam, ramen, sama nasi goreng dan mie goreng. Semuanya ada di sini. Yang paling disukai apa? Untuk menu favorit kita ada mie ayam katsu, itu favorit banget untuk anak-anak muda. Meski banyak menu olahan mie yang ditawarkan, mie topping jamur hot plate porsi jumbo menjadi favorit. Setelahnya ada mie katsu serta mie ayam rica-rica dan mie topping lainnya sesuai pesanan. Rasa yang nyata dan harga terjangkau, warung yang buka setiap hari mulai pukul 11 siang, 300 porsi ludes terjual setiap harinya. Pembuatan mie ayam topping jamur hot plate jumbo hampir sama dengan mie ayam pada umumnya. Namun yang paling membedakan adalah campuran jamur kancing yang memiliki tekstur kenyal dan hot plate dalam penyajian. Agar memiliki cita rasa yang khas, pria yang akrab disapa Ojan menambah campuran bumbu rempah-rempah khusus. Tak hanya itu, kuah mie ayam juga menggunakan bumbu rempah khusus sehingga saat disajikan selalu segar dan lebih berasa. Karena porsinya lebih besar, terus harganya lebih terjangkau. Terjangkau. Ya. Toppingnya apa? Tadi aku pilih topping yang jamur. Jamur. Ya. Sayur. Ada sayurnya juga. Jamur, terus rasanya tuh enak. Enak sih Pak, enak ini Pak. Terus apa? Ada sensasi lain makan di hot plate yang panas, ya. Salah satu pecinta kuliner mie ayam, Miftahul Fauzia mengaku kelezatan mie ayam topping jamur hot plate jumbo tak ada tandingannya. Selain porsinya besar, panas hot plate tertahan menambah kelezatan. Ini rasa rica-rica mantap, harganya terjangkau, rasanya ini dijamin enak. Apa nih yang menonjol apanya? Ini yang menonjol dagingnya rica-ricanya ya, pedes sama ya? Pokoknya creamy, sponnya wah mantap dijamin nih. Sementara pelanggan lain, Widya Kusala mengaku sudah berlangganan sejak warung ini buka. Menurutnya, mie ayam rica-rica sangat unik dan memiliki rasa pedas menambah kenikmatan. Untuk harga per porsi mie ayam bervariasi. Mie ayam original Rp14.000, mie katsu Rp18.000, mie jamur Rp16.000, mie sapi lada hitam Rp25.000, mie ayam jamur hot plate jumbo Rp20.000, serta mie ayam rica-rica Rp17.000. Kini Fauzan Rido mempekerjakan karyawan sebanyak 70 orang yang tersebar di 8 cabang mie ayam jamur hot plate seperti Aji Barang, Kroya, Cilacap, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Belik, hingga Cibitung. Sebelum membuka warung mie ayam hot plate, Fauzan Rido bekerja di salah satu restoran. Selanjutnya, ia mengembangkan sendiri dengan usaha mie ayam topping jamur hot plate di Jalan Lingkar Aji Barang, yang merupakan jalur utama Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur melalui Banyumas. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV, melaporkan.